menggantikan pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN kepada skim biasiswa antara yang diketengahkan Ahli Parlimen Pakatan Rakyat dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Pagi tadi, soalan berkaitan diketengahkan Ahli Parlimen Baling Ustaz Taib Azamuddin Muhammad Taib kepada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kalau kita lihat statistik setakat 2006, sejumlah peningkatan 3.6% kadar pinjaman yang diluluskan oleh PTPTN yang melibatkan lebih kurang 149,471 orang pelajar. Itu setakat 2006. Ini menunjukkan bahawa angka para pelajar yang miskin, yang tak ada duit nak menyambungkan pelajaran, ramai. Ini yang berani untuk minta pinjaman, yang mereka tak berani nak minta pinjaman dengan kerana kemampuan yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri walaupun rendah, tapi serendah itu pun mereka tak mampu untuk nak bayar balik. Sudah tentulah jumlahnya makin ramai. Ini dapat kita lihat kerana bayaran balik yang diterima oleh pihak PTPTN pada tahun 2006 pun hanya 185.4 juta ringgit sahaja. Jadi kerajaan pernah dan sampai sekarang pun ada melaksanakan skim pinjaman tekun, skim pinjaman amanah ikhtiar. Maknanya satu pinjaman yang tanpa faedah. Apa salahnya kalau pihak kementerian mengadakan satu skim yang macam ni, pertama sekali untuk pinjaman tanpa faedah, dan yang kedua kita lihat balik supaya beasiswa ni dapat dikaji semula. Supaya orang-orang atau para pelajar yang memerlukan, yang berpotensi untuk menyambungkan pelajaran ini dapat belajar. Dan kalau boleh, satu lagi perkara ialah kita juga perlu lihat tekanan jiwa yang dihadapi oleh mak bapak. Anak boleh belajar tapi kemampuan untuk membiayai mak bapak, membiayai itu tidak ada. Jadi mak bapak menghadapi tekanan jiwa. Sementara itu, Ahli Parlimen Bacok Ustaz Nasharuddin Maisa menyarankan agar cas 3% yang dikenakan PTPTN terhadap peminjam selama ini dimangsuhkan. Saya telah bertanya soalan yang berkaitan tentang cas 3% yang dikenakan di atas pinjaman PTPTN ini. Dan jawapan yang diberikan oleh pihak kementerian adalah cas 3% ini akan terus dikekalkan sebagai kos perkhidmatan. Tadi walaupun telah disebut RM70 sebulan sebagai bayaran balik, tapi tidak disebut dan tidak dinyatakan tadi tentang 3% ini, yang beban ini terpaksa ditanggung oleh pelajar-pelajar dan juga ibu bapa mereka. Kenapa tidak cas 3% ini dihapuskan saja? Kerana alasan ini adalah kerana untuk kos perkhidmatan itu bagi saya mungkin tidak munasabah, kerana agensi ini adalah agensi kerajaan yang melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat. Dan saya juga ingin mencadangkan supaya tempoh pembayaran balik itu kalau boleh dibuat bukan dalam tempoh 6 bulan tapi selepas pelajar itu mendapat pekerjaan, paling tidak selepas 3 atau 4 bulan selepas dia mendapat pekerjaan, selepas menerima gaji 3-4 bulan itu baru dipotong daripada gaji mereka. Terima kasih. Beliau yang juga timbalan Presiden PAS ketika ditemui selepas itu juga mempersoalkan kemunasabahan cas 3% yang dikenakan itu. Ya, saya mempersoalkan kenapa diperlukan cas perkhidmatan sampai 3% kepada rakyat, kepada pelajar yang belum dapat kerja, yang baru habis belajar, sedangkan kementerian yang melaksanakan pinjaman tersebut dia di bawah kementerian. Sudah tentulah termasuk dalam bajet kementerian. Kenapa pula kos perkhidmatan harus ditanggung oleh rakyat? Jadi itu yang saya bangkitkan dahulu dan dijawab secara bertulis. Dan hari ini kebetulan bila ada satu soalan yang berkaitan dengan PTPN, saya minta penjelasan daripada menteri sendiri dan masih jawapannya sama. Kerajaan perlu menimbangkan isu ini sewajarnya jika benar-benar ingin membela kebajikan rakyat. Ya, selagi mana kerajaan yang ada sekarang ini memerintah mengamalkan sikap tidak mesra rakyat dalam hal yang berkaitan dengan itu, selagi itulah ianya akan berterusan. Sedangkan tawaran kita di dalam manifesto negara berkebajikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara
Contohnya, kita tawarkan dalam manifesto kita, sekiranya mandat diberikan oleh rakyat kepada kita, akan kita gunakan contohnya keuntungan daripada Petronas yang berbilion-bilion itu, akan kita ambil bahagian-bahagian tertentu, dimasukkan dalam tabung, dimanfaatkan oleh pelajar. Di sini, kita boleh manfaatkan kekayaan Petronas untuk dikembalikan semula kepada rakyat dalam bentuk tabung pembelajaran yang dia pinjam, dia pinjam RM20,000, dia bayar balik RM20,000. Namun Khalid dalam jawapannya menggambarkan bahawa kerajaan belum berhasrat memangsuhkan cas 3% PTPTN mahupun memberikan beasiswa kepada para pelajar sepenuhnya. Kita sedang membuat kajian dari segi soal sistem dan fungsi kutipan balik dan sebagainya yang kita rasakan seperti yang diamalkan di setengah-setengah negara yang tidak akan memberi bebanan kepada pelajar-pelajar yang telah pun keluar daripada IPT. Dan dari segi soal biasiswa, apa yang ada di negara kita sekarang seperti yang telah saya katakan bukan bermakna kita tidak menyediakan biasiswa, masih ada. PTPTN adalah hanya satu kaedah dan pendekatan untuk membantu mereka yang telah mendapat tempat dalam IPT.